Proses pernikahan Okky Setiana Dewi dan Ori Fitriol yang hubungan keduanya dilakukan secara ta'aruf rupanya menjadi inspirasi tersendiri bagi Dude Herlino. Kabarnya Dude dan kekasihnya Alisa Subandono juga melakukan hal yang sama, di mana proses ta'aruf mewarnai kisah cinta mereka selama ini. Bahkan, proses pernikahan seperti Okky dan Ori menginspirasi Dude, di mana dirinya ingin melakukan hal yang sama di pernikahannya nanti. Benarkah demikian? Di dalam proses sebelum menikah kan memang harus mengenal. Si perempuan mengenal yang laki-laki, laki-laki mengenal perempuan. Nah, ada tata cara dalam berkenalan yang tidak melampaui batasan-batasan itu. Nah, itu sebenarnya dalam Islam. Islam itu sudah mengatur demikian indahnya sebenarnya. Insya Allah kalau memang Allah mengizinkan pun, saya juga menginginkan sebenarnya ketika mempunyai rumah tangga juga menerapkan apa namanya ya, keindahan dalam Islam lah, kira-kira seperti itu ya. Tentunya saya perlu banyak belajar lah untuk hal itu, makanya kalau ada pengajian saya banyak bertanya gitu ya, supaya jalan ke depan lebih lancar. Proses ijab kabul Okky dan Ori yang sangat mengharukan lantaran hubungan kasih mereka dilakukan secara ta'aruf membuat Dude ikut tersentuh di dalamnya. Proses ta'aruf tersebut tampaknya akan dijalani Dude bersama kekasih hatinya, di mana akad nikah pun Dude sudah memiliki rencana tersendiri agar berjalan sakral dan penuh hikmat. Jadi begini, saya melihat memang tadi proses sangat mengharukan sekali. Saya pun ikut terbawa gitu ya, karena begitu Rio mengucapkan ijab kabul, yang terbayang oleh saya adalah proses sebelum mereka kenal, sampai mereka kenal, sampai mereka menikah hari ini gitu. Jadi sangat sakral sekali. Dan begitu Okky muncul, dia sudah berlinang air mata, saya lihat, saya juga ikut terharu. Buat saya yang paling penting, kalau memang nanti insya Allah saya menikah gitu ya, memang ingin sekali ada suatu proses yang secara rukun Islamnya, rukun-rukun nikahnya itu memang bisa dipenuhi dengan baik, kemudian prosesinya dilakukan dengan sakral gitu ya. Karena memang di dalam ijab kabul itu malaikat juga mendoakan ya, Allah memberikan berkahnya dengan baik ya, mudah-mudahan saya bisa mengikuti langkah-langkah itu aja.